lorong gitu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di Bintang JF Channel. Hari ini aku lagi makan malam. Makan malam yang favorit aku banget. Nah, kira-kira aku ada di mana? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke media sosial kalian. Yuk, langsung aja ke videonya. Jadi hari ini aku tuh pengen banget makan gulai kepala ikan dan kayaknya agak susah ya kalau di Malang itu nemu gulai kepala ikan. Ternyata malam ini dapat juga restoran gulai kepala ikan dan ternyata juga lumayan lama ya berdirinya restoran gulai kepala ikan ini. Nah, aku lagi ada di gulai kepala ikan Mas Agus. Makanannya sudah datang, jadi langsung aja aku makan dan lapar banget. Kayak gimana sih gulenya, dan juga aku pesen ikan goreng mujair ya Pak? Maksudnya mujair ya? Mujair goreng untuk anak-anak. Ya biasanya memang anak-anak kurang suka yang ikan berkuah gitu ya, jadi aku pesenin yang goreng. Yaudah, aku lapar banget, jadi ikutin aku buat makan malam bareng anak-anak. Yuk, untuk yang pertama aku pengen nyobain ikan gorengnya anak-anak, ikan mujair goreng. Sebentar, dan ini dikasih sambal terpisah, aku tadi requestnya begitu. Ini kayaknya sambal apa ya Pak? Sambal apa sih nih? Sambal bawang. Sambal bawang. Kayak gini nih, sama ikan gorengnya. Ibu sakit kalau ibu loh nanti kamu makan. Tuh, kalau si adik juga ibu makan. Ibu sakit kan kalau iki mau. Oh, ah, baik dulu ya untuk goreng ikan gorengnya maksud aku. Bareng sama sambalnya. Mau es krim ya? Mau es krim ya? Mau ya? Oh, mainan kita ambil lagi loh malah. Mainan kita ambil lagi loh. Sambalnya? Tak kasih no orang nanti. Sambalnya? Neng. Menurut aku sambelnya ini mantep ya, jadi kayak langsung strong gitu. Tapi maknyoi apa sih bahasamu? Maknyoi. Jadi menurut aku sambelnya ini enak banget, aku suka. Terus untuk ikan gorengnya sendiri ini anak-anak pasti suka banget. Jadi rasanya itu dia gurih sampai ke dagingnya ya, kayak gini sampai ke dagingnya ini enak. Tapi harus hati-hati untuk ikan mujair, memang banyak durinya. Ini kayak gini enak. Aku mau cobain langsung gulenya, yuk. Nah, sebelum ke gulai kepala ikannya, aku tuh ngeliatin sambal warna hijau. Gimana rasanya nih, aku juga kurang tahu. Sama ada daun pepayanya, mau cobain dulu. Malah agak aneh ya nih sambal hijaunya. Ya kayak sambal Padang gitu ya. Mau cobain yang sambal merahnya atau sambal orange-nya. Kayaknya aku lebih suka yang tadi deh. Ya, lebih suka kalau yang digoreng lebih enak pakai sambal yang ini.
Kalau yang kuah atau gulai, kayaknya lebih enak yang nih sambal merahnya ya. Atau kalau kalian suka ala-ala Padang gitu, kalian bisa pakai sambal hijaunya. Mau cobain dulu. Ini dari tadi aku nggak bawa tongsis, jadi agak susah buat naruh HP-nya. Aku mau natain dulu ikannya ke piring aku. Nah, ini dia untuk gulai kepala ikannya. Aku ambil bagian apa nih? Yang bagian bawah itu ya. Jadi lemaknya banyak banget, dagunya katanya. Ini sama nasi, sama bumbu kuningnya atau bumbu gulainya. Aku mau nyobain dulu originalnya tanpa sambal. Emang kalau dibayang-bayang gitu kayak ini ya, masakan Padang gitu. Enak, nggak amis menurutku. Ini bumbu gulainya. Segar menurutku. Iya kayak gulai biasanya, tapi agak menurutku lebih seger ya. Mau pakai nasi sama sebentar. Enaknya pakai sambal hijau atau merah? Yang hijau dulu deh. Jadi kayak ala-ala Padang gitu loh. Kursinya goyang-goyang nih. Kursi meja maksud aku. Nih, pakai sambal hijau, ikan, dan nasi. Langsung aja cobain nasi pakai sambal hijau sama ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku masih kurang ya. Kalau pakai sambal hijau tuh kayak kurang pedes. Tanganku. Ini aku langsung pegang. Karena tongsisnya lupa bawa. Aku pakai sambal yang merah. Aku coba enaknya yang mana. Pakai ini enak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lebih suka gulai ikan ini pakai sambal merah. Mantap. Enak. Pak, jangan dihabisin toh gorengan ikan nih buat kamu sendiri. Aku yang mau ikan gorengin, kok mau entek no? Oh. Ya sing goreng enak. Jangan habis. Enggak masih kayak yang ikan gorengnya juga enak teman-teman. Kalau aku bilang enak. Kamu kok nggak nyobain yang ini? Oh iya, soalnya suami aku lagi nyuapin anak-anak. Aku yang review makanan. Enak pakai sambal ini. Jadi agak ini ya, agak ribet karena memang aku lupa bawa tongsis sama mic. Jadi aku ke Malang ini tuh bukan untuk jalan-jalan ya, tapi untuk ada keperluan. Ya udah sekalian jalan-jalan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, suami nambah. Nambah. Dia ngambil ini tadi, nih habis ini. Senja juga doyan. Cilo lagi GTM. Ya tidur ini. Mau sambal yang mana? Kita coba. Kuai, main ya, enak kan? Boleh tapi boleh mirip ke apa ya? Apa ya?
jadi kayak ada segernya gitu loh. Iya, gula gak mirip bumbu, kan bumbu kuning ya. Yo. Tapi lumayan enak. Coba pakai sambal, kamu suka sambal yang mana? Sambal merah ya tadi kamu ambil. Strong. Yang hijau. Soft, malah jadi nggak terasa sambel. Ini yang merah. Kamu yang merah. Oh, sama berarti, mantap. Mau lanjut makan dulu. Lapar, semangling. Yang paling banyak dagingnya itu memang kepalanya ya, tapi tulangnya jadi susrup. Nih ada dagingnya di sini. Jadi tusuk duri. Aku yang pakai tangan, Pak. Kangen enggak bisa sendok. Apa lo? Lemaknya. Wah. Mas. Angel enggak we sendok. Paketnya adalah pakai tangan ternyata. Nanti kita cuci tangan. Nih. Lemaknya. Hati-hati ya teman-teman, ini ada sisiknya tuh. Ada bagian yang mungkin susah dibersihkan di bagian sisiknya. Ada durinya nggak sih? Dan harganya terjangkau juga di sini. Jadi wajib buat kalian yang mau makan ikan gulai. Makan ikan Mas Agus ya. Suaraku kecil ya? Udah, kayaknya di sini sekian karena bateraiku udah mau habis. Jadi kesimpulannya ini adalah recommended buat kalian yang lagi di Malang dan pengen banget makan ikan, mau ikan goreng, mau gulai, kepala ikan, ada rasa tom yum juga. Kalian wajib cobain di gulai kepala ikan Mas Agus. Oke, sekian sampai di sini. Sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke media sosial kami. Bye bye, stay healthy.